Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat semakan khat sulus. Okay, bentuk kepala fa ni kena perhatikan balik. Mula-mula tegak. Okey, mata pen tegak. Kemudian di sini baru kita pusing. Dan akhirnya kita tegakkan balik kat sini. Di hujung ni kita tegakkan balik mata pen. Okey, yang ni kena ke sini lagi. Dia punya mata dalam ni kena luaskan lagi. Okey. Okey, sampai ke depan ni. Agak-agak sejajar dengan kepala fa ni. Dekat sini dia ada bentuk macam ni. Dia tak lurus ataupun dia tak melengkung sahaja. Okey. 1, 2, 3. Ini satu setengah. Ini dia keluar sikit. Kepala fa ni 1, 2. 1, 2. Untuk khat sulus kita tak guna macam ni. Ini untuk khat muhaqqaq, kita buat sambungan ha dengan dal zal macam ni. Ya, kalau macam ni khat muhaqqaq punya bentuk. Jadi kita kena guna bentuk yang tertutup. Ini lurus. Kemudian sini turun lagi. Satu. Dalam satu. Dua setengah. Ini satu setengah. Sekali lagi. Macam tu. Okay. Satu setengah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu. Jadi elakkanlah guna yang ni. Yang ni kalau sambungan macam ni untuk khat muhaqqaq. Untuk alif kena perhatikan betul-betul bentuk alif. Okey. Di sini paling tebal. Dan dia ada bentuk S.
macam tu. Ya. Yeah. Tak kira lah sulus jali ataupun sulus adi. Sulus jali mungkin macam ni, mungkin sulus jali. Sulus jali dia kurang sikit nampak dia punya bentuk S tu. Tapi kalau sulus adi dia agak jelas lah. Tapi kedua-duanya mesti kena nampak bentuk S tu. Kepala ni jangan terlalu tebal macam ni, sebab dia terkeluar banyak sangat. Kita ambil ke depan sikit, tarik macam tu. Okay. Kemudian yang ni kita lukis. Ha. Okay. Jadi dia tak besar sangat. Satu setengah. Ada juga yang buat dua. Ada yang buat dua, ada yang buat satu setengah. Itu macam mana cara kita melukis bentuk kepala dia tu. Kalau kita tarik panjang macam tu, dia akan jadi dua lah. Kan? Ha. Satu, dua. Okay, dua-dua ni boleh guna. Tapi kalau sulus jali biasanya dia guna dua lah. Sulus adi kita buat satu setengah pun boleh. Dan dalam satu kali jangan bercampur-campur. Kalau nak buat dua, semua dua. Kalau nak buat satu, satu setengah, buat satu setengah. Okey. Kepala alif ni dengan kepala lam ni, dia tak sama. Kepala lam ni, untuk kalimah Allah ni, dia pendekkan sikit. Kalau tengok sini, dia melengkung macam ni. Dia lebih melengkung ke dalam. Kemudian macam tu. Mungkin yang ni saya kena buat sekali lagi, nampak macam tak pernah jadi. Tapi nak tunjuk dia punya cara dia. Okey, sini mangkuk dia berhenti sama tinggi dengan ni. Dengan lam kedua ni tak sama tinggi. Lepas tu sini nipis. Sampai sini kita gunakan hujung pen je. Sebab sini nipis. Okey, sini nipis sampai sini. Dia bukan satu full mata pen tu. Okey. Ha. Itu konsep dia lah. Dan dia sini menurun. Ada yang ada macam-macam kaedah lah, bentuk dan gaya. Ada yang ni ternaik sikit H-nya pun boleh. Okay, sekali lagi eh. Okay, dia punya kepala ni pendekkan sikit. Macam tu saja. Okay. Jadi tinggi lam pertama dengan lam kedua ni sama. Lam kedua dengan H ni, ni sejajar kat sini. Dan yang ini mesti segaris. Macam ni nampak segaris, tapi yang ini patutnya kena tinggi lagi. Macam tu. Okay. Yang ini kena bentuk macam telur. Ni, dia nampak bentuk telur. Macam tu. Kalau macam ni, kalau saya buat macam ni, dia tak berapa nak curve sini. Dia punya lengkung kat sini.
Okey. Dan dia sikit menurun lah. Sini satu. Sini luas sikit satu. Luas sikit sini. Ya. Yeah. Satu. Bawah ni lebih luas. Satu setengah. Sini satu setengah. Sini dua. Dan sini dua. Yang ni satu. Yang ni satu mata pen. Hiasan H ni dekat atas. Dia tak letak di bawah. Hiasan kena tengok lagi lah macam mana nak buat cangkuk ni ataupun zafar ni. Tingginya 3 titik. Jadi nampak dia melengkung macam ni kan. Ni dia macam tu. Dia tak melengkung. Tu. Yang ini terlalu banyak lenggok ni. Kurangkan sikit lenggok dia. Satu. Ke depan sikit. Dua. Jadi dia nampak kepala ni. Tiga. Dekat sini dia ada sikit lenggok macam ni. Tapi yang ni terlebih. Ini kalau diwarni jali boleh lah. Ya, ada lenggok-lenggok macam tu. Tapi kalau sulus, kita kurangkan. Dan sentiasa ingat, yang kedua ni lebih tinggi daripada yang pertama. Dalam ni boleh isi satu. Ni tak ada tanda mati macam ni. Eh. Tanda mati tu macam ni. Dia tak ada memanjang macam tu. Hiasan H kecil ni. Tanda mat ni biar nampak tebal nipis tu macam tu. Nanti sesuaikanlah dengan mata pen besar, mata pen kecil. Apa ni dia punya sabdu ni macam kalimah Allah tapi kecil. Okey, ha ni okey. Okey. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.